Lebih 2,000 penduduk di Taman Perumahan Damansara Alif di Johor Bahru gusar apabila lebih 30 monyet liar menceroboh kawasan perumahan mereka. Kumpulan haiwan liar berkenaan menerjah masuk ke kawasan rumah menyebabkan penduduk bimbang nyawa mereka terancam. Ikuti laporan wartawan Aduan Rakyat Zahir Senapia. Berpuluh-puluh monyet liar berkeliaran sekitar Taman Damansara Alif setiap hari untuk mencari makanan. Dakwa penduduk kejadian itu sudah berlarutan sejak beberapa bulan lalu. Mereka mendakwa pembangunan kawasan di sekitar menyebabkan haiwan liar ini keluar dari habitatnya. Monyet liar ini juga menceroboh masuk ke kawasan halaman dan belakang rumah penduduk, khususnya pada awal pagi dan lewat petang. Rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati kumpulan monyet ini menjadikan talian elektrik untuk bergayut dan menuju ke halaman rumah penduduk. Ia sekaligus mencetuskan suasana panik kerana bimbang kejadian tidak diingini berlaku. Dia datang tu dia tak tetaplah, kadang selalu sebelah petang lah datang, dia selongkar tong sampah. Terutama sekali bila ada musim buah lah, nampak ada buah, pokok-pokok yang berbuah tu, dia akan datang dan dia akan buat kacau macam tu lah. Dia datang dalam grup lah, maksudnya dalam 20 hingga 30 ekor lah. Bimbang anak kecil sebab diorang dah pandai masuk dekat area-area kawasan depan rumah, depan porch tu kan. Jadi digalakkan, kita digalakkan tutup lah pintu rumah. Sampai sekarang dah asap masuk rumah pula. Rumah tu kat porch sana lah. Kalau kita takut ni, masa orang buka pintu, kalau tak ada orang dekat buka pintu, dia masuk dalam. Kerana ada yang ada bayi kan. Kalau kena tangkap bayi dia masuk, susah juga kan. Ini pernah jadi kan kes macam tu. Dakwa penduduk aduan sudah dikemukakan kepada pihak berkuasa. Namun sehingga kini masalah itu belum selesai. Selepas tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, penduduk mengambil inisiatif menghalau kumpulan monyet ini menggunakan mercun bola bagi mengelak kejadian yang tidak diingini, termasuk menceroboh ke kawasan rumah penduduk. Dan ini akan menimbulkan bahaya pada penghuninya. Kami menghubungi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, untuk tindakan susulan. Menerusi satu kenyataan, Perhilitan Johor memaklumkan 421 aduan diterima pihaknya mengenai isu monyet liar di Johor Bahru tahun lalu. Setakat ini, 16 aduan di kawasan perumahan Damansara Alif telah diambil tindakan. Antara tindakannya, tembak halau atau menggunakan mercun, memotong dahan pokok, pembinaan pagar dan memasang perangkap pindah. Turut dicadangkan penggunaan tong sampah yang boleh terkunci apabila ditutup bagi mengelak ia diselongkar monyet liar. Kepada aduan penduduk setempat yang menyatakan bahawa aduan sebelum ini telah dibuat kepada pihak tertentu untuk menyelesaikan isu monyet ini, tetapi masih belum selesai, saya akan meneruskan usaha untuk bersama dengan jabatan yang berkaitan bagi memastikan masalah ini dapat diatasi seberapa segera. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi di aduanrakyat@tv3.com.my. Zahir Snapiah, Aduan Rakyat TV3 Ambil Berat.